Orang yang paling aku sayang itu emak sama Cece. Orang yang paling saya cintai adalah keluarga saya, sahabat saya, dan juga teman-teman gereja saya. Orang yang aku cintai adalah mamaku. Cinta itu adalah sebuah perasaan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain yang didasari oleh rasa kasih sayang yang dalam. Dan biasanya cinta itu di dalamnya ada sebuah pengorbanan kesetiaan. Perasaan yang tumbuh dalam hati kita yang tulus dan diungkapkan dengan perilaku ataupun perkataan untuk mengungkapkan rasa kasih sayang itu kepada orang yang kita cintai. Cinta itu tidak egois, mengerti satu sama yang lain, suka dalam duka, setia, dan mengasihi sesama yang lain. Cinta itu tentang mengasihi dan mengampuni. Menurut aku pribadi, cinta itu adalah sesuatu hal yang benar-benar sangat amat diinginkan atau disukai oleh seseorang. Biasanya dengan kata-kata, itu yang pasti yang utama biasanya kata-kata. Lalu yang kedua dengan perhatian akan hal yang dia sukai, hal yang dia butuhkan, support gitu. Dan biasanya kayak hadiah-hadiah gitu sih, kadang entah itu hadiahnya sebuah makanan atau hadiah-hadiah kecil kayak gitu. Itu biasanya dengan memberikan kado, terus atau hadiah-hadiah kecil kayak gitu, kasih quality time sama melakukan sesuatu daripada cuma ngomong aja. Dengan aku bantuin, dengan kata-kata. Kenalan cintanya sama Tuhan, dimana waktu SMK aku merasa terpuruk banget karena suatu permasalahan. Dan di situ Tuhan tunjukin rasa cintanya buat aku yang sangat besar. Dia kasih aku suatu pertolongan yang gak aku duga-duga sama sekali waktu itu. Aku ada cerita, ada suatu ketika waktu itu aku itu pernah ikuti acara sebuah gereja. Aku lupa sih acara gereja di mana dan kapan, cuma aku ingat kenangannya aja. Jadi pada waktu itu ketika penyembahan dan juga setelah firman itu, aku tuh bisa merasa seolah-olah kayak hatiku tuh tersentuh banget gitu. Aku sampai menangis, berlutut, menangis terseduh-seduh sampai bibirku ini goyang, terus tanganku juga goyang, badanku tuh kayak geter-geter semua gitu. Merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan sejak saat itu aku benar-benar merasakan aku tuh ternyata cinta Tuhan pun, dan Tuhan pun cinta pun sama aku, kayak gitu. Menurutku, cinta yang paling berkesan itu adalah adalah pengorbanan seorang ibu. Karena seorang ibu sudah melahirkan kita dari kita kecil, sudah membesarkan kita, jelas itu adalah pengorbanan yang sangat-sangat berkesan. Terus, rela berkorban, tidak berputus belakang. Yang pertama adalah anugerah, yang kedua adalah pengorbanan, dan yang ketiga adalah tulus. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua tentang kesetiaan, dan yang ketiga kejujuran. Lalu tiga kata tentang cinta itu, yang pertama ada pengorbanan, yang kedua kesetiaan, dan yang ketiga itu ada kebahagiaan. Besar. Ya, besar. Oke, gitu aja. Kalau misal malam ini Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Yesus sendiri datang kepadaku lewat mimpi atau manapun, dan Tuhan Yesus mengajak aku, dan benar-benar Tuhan Yesus mengajak aku untuk pergi bersama dengan Dia ke dalam kerajaannya di surga, jujur aku gak apa-apa langsung ikut Tuhan Yesus. Benar-benar aku, kalau benar-benar itu Tuhan Yesus sendiri yang ajak aku, dan Tuhan menyuruh aku menjalankan semuanya dari dunia ini, aku sungguhan aku bersedia pun. Cintaku buat Yesus
tapi itu nggak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada aku. Thank you. The Movers is my home, The Movers is my family, and I love you full. Dan kalau untuk The Movers, aku cuma mau bilang I love you family. Rasa cintaku sama The Movers itu besar banget, karena menurutku The Movers itu merupakan keluarga kedua di mana aku bertumbuh dan berkembang untuk semakin cinta sama Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Pokoknya I love you Paul buat The Movers. Terima kasih banyak udah bantuin aku deket sama Tuhan lebih lagi. I love you so much. Happy Valentine's Day buat The Movers. Terima kasih The Movers yang telah membawaku mengenal Yesus sejak masa mudaku. Love you. God bless you. Maju terus. Semangat. God bless you. Aku benar-benar cinta dan sayang sama semuanya yang ada di The Movers, teman-temannya. Pokoknya kayak keluarga sendiri. Aku benar-benar ngerasain banyak cinta setelah datang ke The Movers, kayak yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Benar-benar banyak dukungan, banyak apa kasih sayang, banyak pertolongan dari teman-teman. So thank you buat The Movers family. Semoga kita terus sama-sama. Happy Valentine!